cara. Upacara hari Senin, tanggal 8 Februari tahun 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Pimpinan barisan saya ambil alih. Seluruhnya siap gerak. Pembina upacara menempati tempat yang telah disediakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor upacara hari Senin tanggal 8 Februari 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya berdoa, para pahlawan pendidikan, para guru yang kita. Thank you.
pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian tadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks ikrar pelajar Indonesia. Ikrar pelajar Indonesia. 1. Kami pelajar Indonesia adalah makhluk dan hamba Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa kepadanya. 2. Kami pelajar Indonesia adalah putra-putri bangsa setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami pelajar Indonesia patuh kepada orang tua dan guru, giat belajar menuntut ilmu, menjadi tegak, menjadi pandu ibuku. 4.
Kami pelajar Indonesia adalah generasi madya tunas-tunas bangsa, berusaha keras untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa. 5. Kami pelajar Indonesia bertekad meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa, membangun negara dalam kesatuan dan persatuan Indonesia demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abe selamat, Linggul Natai, salam sahujud, Kerendem Malempang. Adil Katalino, Baca Kamil Kasaroga, Basengat Kajubata. Harus. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Kepala SMA Negeri 3, Pak Sudiro, Bapak Ibu Guru yang hadir di tempat ini melalui tatap muka langsung, Bapak Ibu Guru yang umum yang juga hadir, selamat pagi semuanya, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, kelas 10, kelas 11, kelas 19, SMA Negeri 3 Palangkaraya yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini tidak pernah kita apa untuk bersyukur. Nah, pagi hari ini kita semuanya kembali dipertemukan walau dalam suasana pandemi. Pertemuan pagi hari ini juga kita melalui daring. Saya kira tidak jadi hambatan. Pandemi ini sudah 10 bulan lebih berjalan di daerah kita, di negara kita. Ini menjadi hal yang perlu kita sesuaikan. Sampai detik ini belum ada perintah atau belum ada yang bisa memprediksi bahwa pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya sampaikan dulu adalah hari pandai-pandai untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini yang sangat kurang baik, dengan memperketat protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus pandai beradaptasi. Karena keinginan pemerintah juga ingin seluruh warga negara ini mampu beradaptasi dengan kehidupan baru yang produktif, yang aman terhadap COVID-19. Yang kedua, Bapak-Ibu, anak-anak sekalian, perubahan itu keniscayaan. Ketika pandemi ini sudah kita rasakan, maka semuanya berubah. Perubahan yang Bapak maksudkan adalah kita menyesuaikan dengan situasi. Kesehatan sangat penting sekali. Karena kesehatan dan keselamatan itu adalah hukum tertinggi di negara ini. Oleh karena itu, perlu kita harus selalu waspada, selalu mengingatkan, agar semuanya mampu kita lewati dengan baik. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah terkait dengan reformasi pendidikan. Bagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Palangkaraya, sesuatu yang niscayaan ini di hadapan kita. Tantangan biasa. Bukan berarti ada menteri baru, lalu ada kebijakan baru. Tidak. Tapi semuanya itu adalah karena tantangan masanya. Tantangan zaman. Di tahun ini, kita sudah hanya familiar perubahan-perubahan atau reformasi pendidikan sudah kita ketahui bersama. Anak-anakku sekalian yang kelas 12, contoh yang paling konkret adalah peniadaan ujian nasional. Itu kelas 12. Tapi anakku yang 10, yang nanti akan naik kelas 11, akan menghadapi satu skema baru, yaitu pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam pendidikan kita. Tugas Bapak Ibu Guru sangat berat sekali dengan meluncurnya
merdeka belajar, tantangan yang luar biasa. Salah satu yang Bapak sebutkan tadi adalah asesmen nasional. Ini merdeka belajar bagi Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian. Nah sekarang yang bisa menyesuaikan lagi adalah seluruh siswa. Ketika pandemi ini sudah melanda kita, Bapak juga melihat peserta apel pagi hari ini. Pak Sudiro tadi sudah melaporkan jumlah siswa kita hampir 1.000 lebih di sini. Tapi yang ada di room kegiatan hanya sekitar 45% dari jumlah itu. Berarti masih ada separuh lagi belum bisa mengikuti acara ini. Bapak mengucapkan terima kasih buat anak-anak sekalian yang ikut upacara ini. Berarti pendidikan karakter tumbuh di lingkungan kalian. Nasionalisme, patriotisme terhadap bangsa ini tumbuh di sanubari kalian. Terima kasih. Dan kita doakan untuk kawan-kawan kita atau kawan-kawan di kelas, kakak kelas, atau bapak ibu guru yang mungkin tidak mengikuti kegiatan apel pagi hari ini. Kita doakan kalau memang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Kalau mungkin berhalangan lagi di jalan, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Dan mudah-mudahan nanti kembali mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi 50% ini hanya untuk kegiatan apel pagi. Bapak berharap lagi tidak ada lagi persentase yang rendah untuk keikutsertaan kalian dalam pembelajaran apa? Pembelajaran di kelas. Ini yang sangat penting sekali. Pandemi ini jangan hambatan, jadi penghalang buat kita. Kita melakukan pembelajaran melalui pembelajaran dari rumah. PJJ, pembelajaran jauh. Ini sudah dibuat inovasi yang bagus. Tinggal kehadiran anak-anakku sekalian mengikuti pembelajarannya. Ketika kalian menganggap sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya barangkali kalian akan banyak memberikan argumentasi. Lah, ini karena corona lah, ini pandemi lah, telep lah, jaringan dan sebagainya. Nah, kita sudah mempersiapkan dengan baik. Kawan-kawan guru di SMA 3 atau guru-guru kita di SMA 3 ini sudah banyak memberikan wadah. Tinggal kita saja memanfaatkannya. Inovasi teknologi sudah berjalan bagus di sini. SMA 3 sudah setia dengan sekolah-sekolah bagus di Kota Palangkaraya. Karena itu separuh dari yang tidak hadir ini, Bapak berharap mudah-mudahan tidak signifikan dengan kehadiran kalian berada di Zoom untuk ruang belajar mata pelajaran Bapak. Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu guru untuk tidak juga seperti anak-anak kita. Semangat harus selalu dikobarkan. Kehadiran di sekolah untuk kepala sekolah, karena ini kebijakan kepala sekolah. Dan bagaimanapun juga loyalitas, tanggung jawab kita itu adalah sebuah kewajiban. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang penting sekali. Terima kasih untuk guru-guru semuanya, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi, kita belum bisa bertatap muka langsung. Pakatan empat menteri itu banyak indikator yang harus dipenuhi, termasuk lagi penetapan eksekusinya adalah izin dari pimpinan daerah atau kepala daerah. Sampai saat ini kita belum bisa, Kota Palangkaraya masih zona merah, ya. Ada beberapa kelurahan yang zona kuning, zona orange, tapi secara keseluruhan potensi paparan itu akan bisa timbul kalau kita belum bisa melaksanakan protokol kesehatan. Itu Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, sekali lagi semangat, raih prestasi setinggi-tingginya, dan jangan sampai menjadi penghalang. Nilai ujian nasional secara nasional ini rendah kualitasnya, ini menjadi penyemangat lebih bagus. Selamat sekali lagi yang ikut Zoom upacara hari ini, terima kasih semuanya, dan kita doakan yang tidak ikut mudah-mudahan mulai kesempatan juga. Ibu guru sekalian, tetap semangat. Dan sini juga hadir Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 3, Bu Hajah Tati Sumiati, hadir. Dan terima kasih terus bina kawan-kawan di sini, ada komunikasi yang baik,
kemudian akomodasi segala pertanyaan-pertanyaan atau hambatan-hambatan atau menurut Bapak Ibu Guru ini menjadi penghalang. Demikian, tetap semangat, salam sehat semuanya, maju bersama, hebat semuanya. Bilahi taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Pada hari ini, kami keluarga besar SMA Negeri Palangkaraya melaksanakan upacara bendera. Jadikanlah upacara ini sebagai penyemangat kami dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini. Jadikanlah ilmu yang kami miliki bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Palangkaraya kekuatan lahir dan batin, agar kami lebih giat dalam menuntut ilmu, menjadi pribadi yang jujur, tawadu, amanah, dan senantiasa beribadah kepadamu. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindunganmu dalam menuntut ilmu, sehingga kami dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasif. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan balik ke tempat, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Tanpa penghormatan, balik kanan, bubar, jalan. Mm-hmm.